Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Shidi dan nama channel saya juga Cikgu Shidi. Baiklah, saya kini berada dalam challenge 2 dan turut berada dalam panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah, iaitu ketua panitianya Cikgu LK. Baiklah, saya nak kongsi pengalaman dalam challenge 2. Dalam challenge 2 ni sub saya juga masih perlahan lah. Okay, baik, sehinggalah dan saya juga tak rajin pun untuk membuat video ataupun konten dalam YouTube. Sehinggalah diberi ataupun diumumkan task bagi challenge 2. Baik, sejak dari itu saya letakkan dalam diri saya tetap nak buat satu hari satu video. Baik, syukur sehingga hari ini saya berjaya buat satu hari satu video. Tetapi sehingga tarikh yang telah ditetapkan, due date, tarikh akhir, saya belum berjaya mencapai 500 subscriber. Memang dah mula risaulah. Silap-silap tak dapat menyertai ataupun memasuki ujian challenge 2. Tapi akhirnya diumumkan, siapa yang subscriber tidak mencapai 500 diberi task tambahan dengan menyiarkan ataupun buat posting di Facebook, link rakan-rakan yang lain, kemudian share sehingga mendapat setiap video itu 10 share. Baik, dan bersyukur dari situlah saya terasa sikap kita bantu kita itu memberi kesan yang sangat cukup mendalam. Baik, satu malam saja saya berjaya menyelesaikan task tambahan itu. 10 video yang dikongsi di Facebook berjaya mendapat 10 share dalam masa satu malam. Baik, okay, dari situ memang saya letakkan dalam diri saya akan buat satu hari satu video, walaupun kadang-kadang ada video yang mendapat perhatian ramai, ada video yang kadang-kadang memang sikit saja view. Baik, tapi tak apa, teruskan juga. Di situ saya akan belajar apa yang patut buat. Baik, kemudian sehinggalah hari ini, hari yang cukup istimewa pada hari Ahad ini, bersamaan 18 Oktober 2020, sub saya telah menjangkau 500 subscriber. Memang masih sikit kalau nak dibandingkan dengan otak-otak yang lain, tapi memang cukup istimewa. Sebelum melangkah ke challenge 3, saya dapat ataupun berjaya mencapai KPI diri yang ditetapkan oleh diri sendiri, iaitu mencapai 500 subscriber. Syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Y Yusufi, Abemat, barisan-barisan facilitator, ketua panitia iaitu Cikgu LK, rakan-rakan guru dalam Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah, dan juga semua rakan guru dalam Akademi YouTuber Guru Malaysia. Akhir kata dari saya, semoga kita semua terus berjaya bersama Akademi YouTuber Guru Malaysia, dan apa yang kita buat, apa yang kita buat ini adalah untuk anak-anak murid dan sistem pendidikan di negara kita. Baik, ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Yeah.